Assalamualaikum teman semua, ketemu lagi dengan saya di channel Alana Handmade. Kali ini tutorialnya masih tentang daun monstera. Kalau yang kemarin saya buatnya panjangnya 10, kalau ini 11, jadi beda sedikit, dan lebarnya 8 cm. Nah, kalau kemarin itu kawat di sini terlihat ya kurang rapi. Oh, yang ini saya buat tidak terlihat. Tidak terlihat kawat di tengah. Oke, kita mulai bahan polycherry, hijau dan krem. Pen tulip nomor 2, gunting, korek api, penanda, kawat bunga 50 cm, mau lebih boleh, mau kurang juga boleh, terserah selera ya. Oke, kita mulai. Kita buat slip knot dulu. Ch ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 33 ch. Lalu untuk berikutnya kita langsung rajut di kawat ini. Kawatnya dilipat dua ya, sini tadi sini sangnya. Caranya begini. Masuk dulu ya, sini 1, 2. Sini, lalu kawatnya taruh begini, langsung kita rajut kawatnya, diikutkan ini nanti 32, kita buat 32 sc. Oke, ini udah 31 ya, 21. Nah, yang SC ke 32 itu kita isi 3, tetap di gini, di kawat ya, dirajut dengan kawatnya. 1, 2, setelah 2 kita kasih tanda dulu. Ini berarti yang di tengah ya, tengah ujung. Tambah satu lagi, 1. Nah, ini benang yang ujung ini kita taruh ke sini, bagian sini. Lalu rajut 1, ini sudah 3 ya. Terus masuk ke lubang berikutnya, 1 sc. Ini bagian belakang ini kita taruh di sini, pindahkan dari sini ke sini.
lalu kita sekarang langsung mulai membuat daun. Jadi monstera itu ada, saya buat ini ada 6 daun. 1 2 3 4 5 6. Ya. Kita mulai membuat daun yang pertama. Di ujung isi 3, terus satu lagi. Lalu kita buat HDC. HDC satu kali, lalu DC 3 kali. 2 3 lalu HDC satu kali. Selanjutnya SC 3 kali. 1 2 3. Oke, daun pertama siap. Benang sisa sini kita gunting dulu. Oke, kita lanjut daun kedua. Daun kedua kita buat 6 CH. 2 3 4 5 6. Balik. Balik rajutannya. Kalau mau lebih mudah, ujung kawat kita lipat dulu. Lipat begini. Jadi dia enggak ganggu kita kerja. Ya. Terus balik. Lalu SLST di lubang ke-6 dari sini. Dari CH. 1 2 3 4 5 6. Slip stitch. Slip stitch yang rapat ya. Lalu CH, kita buat 1 CH. Kita buat 1 CH nya juga rapat, jangan terlalu besar. Balik lagi rajutannya. Ini, kita balik rajutannya. Lalu isi rantai ini dengan 2 SC, 1 HDC, 3 DC, 2 3 lalu 1 HDC dan 1 SC. Kita masuk ke lubang ini, tidak ada skip-skipan ini ya. Ini kita isi 1 2 3 4 5. Kita isi 5 dengan 5 SC ya. Kawat tetap dirajut bersama. Ya. Ini dirajut kan, tidak terlihat kawatnya. Berapa tadi? 1 2 3 4 5.
5SC ya. Daun kedua siap, daun pertama siap, lalu kita lanjut daun ketiga, kita buat 7CH. 2 2 3 4 5 6 7, kita balik lagi, kita slip stitch di 8 sini. 1 ini kan udah hitungan 5 nih, 5SC kesininya tambah 3, jadi 5 6 7 8 ya. Slip stitch 1CH, kita balik, isi rantai ini dengan 2SC, 1HDC ya, 5DC, 1 2 3 4 5, lalu 1 HDC, 1 SC, siap daun ketiga, kita rapikan ini, lalu kita SC di 5 lubang berikutnya ya. Jadi tidak ada skip-skipan ya. 1 2 3 4 5, daun 1 2 3 beres. Lanjut kita buat daun keempat. Daun keempat kita buat 9CH tuh. 2 3 4 5 6 7 8 9. Balik. Kita SLST di 11 lubang ya. 11 lubang hitungannya dari sini. Ini sudah 5 nih. Ya, 5 6 7 8 9 10 11. Celeste sini 1CH, terbalik kita buat 2 2SC, 1HDC, 2 HDC satu kali, lalu 9DC, 9 double crochet, 2 3 4 5 6 7 8 9 9 DC, lalu 1 HDC, 1 SC. Lanjut 5 SC di tengah sini, 1 2 3 4 5, siap daun keempat. Lanjut daun kelima, kita buat 11CH. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, terbalik
Tai Celeste di 11 lubang. Hitung dari sini, ini udah 5. Ya, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ya. Sudah 5 kan? 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sini. Ya, Celeste di sini. Celeste 1. CH putar balik, kita isi dengan 1 SC, 1 HDC, 13 DC, 13 DC ya, 2, 3, 13, 13 DC, lalu 1 HDC, 1 SC, 5 SC di tengah, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, siap. Seperti ini. Lalu daun terakhir kita buat 11 CH. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Slip stitch di putar balik, slip stitch di 14 lubang dari hitungnya dari sini. Ini sudah 5 ya. 5 ini 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Slip stitch di sini. Oke, 1 CH terbalik, 1 SC, 1 HDC, lalu 11 DC, 2, 3, 11, lalu 1 HDC, 1 SC. Terus kita SC di 2, bisa ada 2 nih ya. SC sini 2 kali. Jadinya seperti ini. Jadi lebih rapi, kawat tidak terlihat. Ya. Belakang juga sama. Lalu kita putar ke sini. Kita mulai dari sini lagi. Dari atas. Ya. Selesai dulu. 1 CH ya. Ini SLST di tiap lubang di sisi bagian luar.
sampai ke sini ya, ujung sini. Nah, ini kalau ketemu di sini, ketemu ini, ketemu slip stitch, ini diisi juga satu slip stitch. Nih, 1 2 3 4 5 6 7 kan? Masuk sini satu slip stitch-nya. Ya. Selesaikan dulu. Masing-masing lubang kita slip stitch. Kita slip stitch ya. Lanjut slip stitch sampai ujung ya. Ujung. Lalu di ujung ini penandanya buang dulu, pas dulu. Ini kita buat picot ya. Picot itu gini, satu SC, satu CH, lalu balik lagi masuk ke sini, dua loop pakainya ya, ini di SLST. Oke, tarik SLST ini biar ujung daun lancip ya. Selesai. Nyangkut ya. Nyangkut. 1 SC, 1 CH masuk ke sini. Oke, 2 loop. Kita slip stitch. Oke. Ya, lalu 2 CH. Ini udah masuk daun pertama ya, sisi sebelahnya ya. Nah, 2 SC 1 HDC. Saya mau bikin varigata dulu. Varigata, saya ganti warna benang. Ya. Ikat dulu. Benang ujung ya. Ikat dulu. Buat kali ikat, baru kita buat HDC. Benang sisa ujung kita ikut rajut ya. Jadi sudah 2 SC kan, daun pertama itu sudah. Nah, ini 1 HDC, 3 DC. Ini mana ini? Nah, kelihatan tuh. Benang sambungan di bawah rajut ya. 1 2 3 3 DC. 1 HDC. Tiga SC. 1 2 3. Daun pertama sisi sebelahnya sudah siap. Sudah siap. Ya udah siap. Seperti ini. Lalu untuk daun kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dibuat sama persis seperti yang di sisi sini ya. Oke. Varigata terserah mau dibuat seperti ini boleh. Mau dibuat seperti ini boleh. Jadi tinggal terserah kita aja mau variasikan. Namanya juga varigata. Bebas. Ya. Oke. Sudah sampai di ujung ya, selesai daunnya.
SC di 7 2 SC. Oke, lalu kita slip stitch di tengah sini ya. Kita slip stitch satu kali, lalu di ujung sini juga di SC pertama kita slip stitch. Ini kawatnya kita bengkokkan gini. Oke, selesai. Lalu kita delete ya, kita mulai delete. Ini varigatannya sampai saya buat sampai segini aja. Lalu benang ini, benang krem, jangan digunting, biar aja ini untuk nemenin kita melilit. Nah ini ujungnya kita tarik, ujung benang ya, ujung benang kita tarik begini, masukkan ke sini ujung kawat ya. Ini ujung kawat, masukkan ke sini, kita ikat ya. Ini ditarik. Maaf, bentar. Ini nggak boleh begini. Ini nih nggak kerajut, nggak rapi, nanti dia belakangnya terlihat ada benang yang keluar. Kurang bagus ya. Kita ulangi nih. Kita ulangi. Pas dulu. Benangnya kita ikutkan rajut ya, ikuti rajut. Benangnya ikuti rajut. Dah, jadi dia rapi. Oke, ini tarik sedikit. Kita slip stitch di tengah satu kali. Oke, sini. Kali. Nah, di SC pertama kita slip stitch juga. Ya. Oke. Si batangnya ini, benang kita masukkan ke ujung sini, kita ikat dulu. Lilit. Terlilit kayak biasa. Ya, sepanjang kawatnya. Lilit terus ya sampai ujung. Sampai selesai.
Lilit aja nggak usah dikasih apa-apa, dililit aja begini. Oke. Terus segini cukup ya. Nanti soalnya mau dirangkai dengan daun yang lain, jadi segini aja cukup. Ini benangnya kita selipkan di sini. Sini selipkan ke kawat, lalu kawatnya diputar. Nah, kayak ini kita potong benang pakai api. Oke, insyaallah dia tidak akan lepas ini. Ya, lalu kita akan merangkai. Oke, sekarang kita mulai merangkai ya. Ya, hasilnya seperti ini tadi. Oke, lebih rapi ya. Tidak terlihat kawat di tengah daun sini. Kita mulai merangkai. Merangkainya tidak susah. Ini aja. Ya. Ini satu, dua, jadi daun yang benar dihadapkan begini. Jadi yang bagian belakang di sini, bagian belakang ya. Di belakang, oke, udah dua. Gini, lalu tambah satu. Dikasih selisih satu ini, jadi ada jarak antara daun kedua dan ketiga, ada jarak satu daun. Daun pertama dan kedua juga begitu. Selisihkan satu daun ya, balik susun yang ketiga enggak ke bawah lagi, lalu keempat. Ingat ya, bagian belakang jangan taruh di depan. Nih, udah seperti ini. Kita lilit dulu. Selipkan benangnya sini. Selipkan aja. Kita balik begini. Lilitnya. Ya. Langsung lilit aja, enggak usah kasih apa-apa ya. Yang kencang lilitnya. Oke, sudah. Tambah lagi daun. Ini daun kelima. Saya bikinnya 7 ini. Taruh agak di bawah dari daun ke 4. Ya, lilit lagi. Oke, sekarang daun ke 6 dan 7. 6 dan 7 saya buat sama. Jadi 2, jaraknya sama di paling bawah. Oke, oke, terus yang rapat ya ngelilitnya ya, rapi. Oke, sampai bawah sini ya.
kawat yang enggak sama ukurannya, kita gunting aja. Oke, sampai sini kita lipat sedikit ya, kita lipat lagi. Naik ke atas. Nah, sampai di sini stop. Tenang dulu. Oke. Gini ya. Lalu kita ikat. Oke, sudah selesai. Mana yang kurang rapi dirapikan. Kemudian ini ujungnya kita potong di bakar aja. Itu baru dibuka, susun lagi, kita rapikan. Sudah selesai. Oke, jadi ini bunganya ya. Oke, seperti ini. Oke, selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.